Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnajtinabi. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dalam keadaan segar, sehat walafiat. Kita dituntun oleh Allah untuk hadir ke rumahnya melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai bagian dari amal soleh kita, dan mudah-mudahan sisa hidup kita hari ini tetap dituntun oleh Allah untuk selalu berada di dalam sinar hidayahnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kajian kita masih berlanjut tentang fikih harta. Dalam pembicaraan yang lalu kita bahas jalur akad ya, untuk memiliki harta yang sifatnya perorangan. Hari ini kita masuk ke akad yang sifatnya kerjasama. Sifatnya tidak individual, tapi kolektif. Eranya sekarang era kolaborasi. Dan itu wadahnya adalah akad kerjasama. Kerjasama ini baik. Kalau dilakukan ikhlas untuk kesejahteraan bersama. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Allah Subhanahu wa taala ini hadis qudsi berfirman. Hadis qudsi itu firman Allah tetapi bukan dalam bentuk wahyu Al-Qur'an. Firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana thalithus syarikaini, saya menjadi pihak ketiga, kata Allah, dari dua orang yang berserikat, yang bekerja sama. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, aku menjadi pihak ketiga
dari dua orang yang bekerja sama, selagi salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada rekannya, rekan usahanya. Fa'idha khonahu, tapi apabila ia berkhianat kepada rekan kerjanya, kharajtu min bainihima, kami keluar, aku keluar dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu mendukung kalau ada orang berusaha menggunakan pola kerjasama. Tapi syaratnya, kalau kerjasama ya temenanan kerja sama. Jangan kerjasama tapi semangatnya kerja untuk dirinya sendiri. Ya, namanya kerjasama memang wajib ikhlas untuk kebersamaan. Itu namanya komitmen untuk grup. Ketika komitmennya itu berubah dari bekerja untuk keuntungan bersama, lalu bergeser menjadi bekerja untuk keuntungan pribadi, maka itulah yang namanya khianat. Nanti akan nakal itu. Biaya operasional dibesar-besarkan supaya keuntungan tidak seberapa banyak. Atau untungnya dilaporkan tidak sebanyak yang semestinya. Nah, ini orang sedang bekerja untuk dirinya sendiri. Padahal di awal sudah tanda tangan perjanjian, sudah salaman, saling ridho untuk bekerja bersama-sama. Dan ini banyak, begini ini banyak dari dulu, dari dulu di dalam Al-Quran surah Sad ayat 24, itu zamannya Nabi Dawud, itu di Quran sudah ada pernyataan, wa inna kathiran minal khulata'i, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, yang mencampur kekayaannya dengan kekayaan orang lain untuk diusahakan bersama, itu kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu, la yabghi ba'duhum ala ba'din, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Tapi Allah menyatakan, illalladzina amanu wa amilus solihat, yang tidak begitu itu hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Dari awal kita selalu ketemu dengan begini-begini ini. Maknanya, bisnis yang sehat itu hanyalah bisnisnya orang beriman dan bisnisnya orang soleh. Tapi Allah menyatakan, wa qalilum ma hum, tapi yang begitu itu sedikit. Yang iman dan benar-benar iman, kalau bisnis bersama tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan grup,
itu sedikit, sedikit, tidak banyak. Jadi apa manifestasi dari iman itu antara lain tampak dari cara orang mencari harta. Karena itu kita paham kenapa kok di dalam bisnis ada istilah mabrur. Bisnisnya mabrur. Predikat yang digunakan untuk haji itu juga digunakan untuk bisnis. Semakin ke belakang itu bisnis itu semakin buruk keadaannya. Karena kata Nabi, layak tianna alan nasi zamanun, nanti pasti datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, la yubalil mar'u, suatu masa di mana manusia sudah tidak peduli bima akhadal mal, dengan cara apa dia mendapatkan harta, amin halalin amin haramin, apakah dia mendapatkannya, mendapat harta itu dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Jadi makin akhir kita makin masuk ke zaman di mana orang tidak peduli, yang penting dapat, halal haram enggak peduli. Subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Misalnya zaman itu, ya zaman kita sekarang, ya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tadi itu. Waqalilum mahum, yang sedikit orang yang tetap bertahan untuk komitmen pada iman dan amal soleh, saya tidak akan berkhianat kepada orang-orang yang berbisnis dengan saya. Ya kenapa? Ya karena orang beriman itu faham bahwa rezeki itu tidak akan salah alamat. Ya jangan sampai kita hanya cerdas di mulut, kalau omong seperti itu, tapi kemudian ketika melakoni, lalu menjadi apa itu? Jarkoni. Biasanya cuma berujar, tapi gak entos melakoni. Ini, nah, akad kerjasama itu, syirkah itu, diantara bentuknya adalah musyarakah atau syirkah inan, ya, musyarakah. Ini kalau di lembaga-lembaga keuangan syariah itu ditemukan apa skema musyarakah ini. Ya. Musyarakah itu ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha komersial, untuk suatu usaha yang berorientasi laba,
usahanya untuk mendapatkan keuntungan, orientasi profit, di mana masing-masing pihak, setiap orang yang bekerja sama itu memberikan kontribusi modal, menyerahkan modal, dikumpulkan sehingga dananya menjadi lebih banyak, lalu menjadi lebih kuat, modalnya menjadi lebih besar. Kalau cuma main sendiri itu kecil, tapi kalau sekian orang melumpuk jadi satu menjadi besar. Dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi, atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, ini bedanya orang yang berusaha dalam bisnis yang halal dengan pengembang riba. Kalau riba itu, kemarin yang kita singgung, al-ghunmu bila ghurmi, siap bertumbuh tapi tidak pakai rugi, tidak peduli kamu untung banyak, kamu untung sedikit, pokoknya bunganya sekian. Kalau kamu tidak bisa bayar, ini barang jaminan kami sita. Itu namanya siap nambah tapi tidak siap resiko. Tapi kalau ikhtiar yang termasuk dalam kelompok al-bai, kelompok tukar menukar yang oleh Allah dihalalkan itu, selalu ada dua kemungkinan. Kalau untung kita bagi, kalau rugi kita pikul bersama. Jadi unsur-unsur pokok dalam musyarakah, kalau dalam bahasa agama disebut rukun, pertama adanya dua pihak atau lebih. Kalau cuma satu enggak ada orang namanya kerjasama, kok cuma satu. Namanya kerjasama itu minimal dua orang. Terus yang kedua, ada modal yang ditempatkan masing-masing pihak. Semuanya berkontribusi modal. Kalau yang satu modal, yang lain tenaga, nah itu nanti ada kerjasama yang nomor dua. Ya. Ini yang nomor, yang pertama, semua berkontribusi modal. Kemudian adanya objek usaha yang disepakati. Mau usaha apa? Oh, usaha di bidang pertanian. Oh iya, mereka sepakat masuk ke situ. Atau usaha di bidang apa namanya, perumahan, real estate. Oh iya, sepakat masuk di situ. Ada usaha yang disepakati, usaha yang sifatnya berorientasi profit. Kemudian adanya pembagian keuntungan atau penanggungan resiko yang disepakati. Disepakati di antara mereka. Jadi kesepakatan di depan itu yang lalu sudah kita bahas bahwa ijab dan kabul yang tercermin dalam ditandatanganinya perjanjian kerjasama itu adalah wajah yang paling depan dari antarodin, ridho sama
ridho. Maka setiap anggota kongsi ini harus ikhlas bekerja sesuai dengan yang dia tanda tangani. Baru Allah nimbrung di situ. Emang ini perlu sungguhan, ya. Perlu sungguhan kalau ingin kita membuktikan bahwa yang diajarkan Nabi itu benar. Allah masuk di situ. Kemudian syarat-syarat yang diperlukan, pertama, pelaku akadnya sama dengan akad-akad yang lain, yaitu baligh, berakal, dan merdeka. Merdeka artinya masing-masing punya kebebasan untuk memilih jadi kerjasama atau tidak, lanjutkan atau tidak, itu berada dalam keadaan bebas pilih, dalam keadaan merdeka, bukan karena dipaksa, bukan karena ditekan. Kalau ditekan, kerjasama itu menjadi tidak mabrur, ada khianat. Yang satu memanfaatkan kewibawaannya untuk membuat mitranya itu tidak berkutik. Nggak boleh. Boleh. Ini harus berdasarkan pilihan dan kerelaan dari masing-masing. Yang kedua, modal. Modal yang dikongsikan harus berupa nukut. Nukut itu alat yang liquid, yang mudah dicairkan. Bisa, kalau dulu uang emas, uang perak, sekarang uang kertas. Tidak boleh barang, kecuali barang itu sudah dinilai berapa harganya pada saat akad. Jadi kontribusinya, misalnya saya kontribusi showroom. Nah, nilai dulu. Showroom ini nilainya berapa? Oh, nilainya misalnya 600 juta. Berarti dia sama dengan apa? Setor modal 600 juta. Misalnya kerjanya mau jual beli mobil. Itu kan butuh showroom. Nah, ini enggak punya uang tapi punya tempat untuk showroom. Ah ya, dihitung dulu. Hitung dulu. Kemudian porsi modal yang dikongsikan tidak harus sama antar anggota syirkah, antar anggota perkongsian. Tidak harus sama. Biasanya ini kemudian menjadi dasar kesepakatan nanti untuk berbagi keuntungan atau saling menanggung kerugian. Masing-masing mendapatkan keuntungan sesuai prosentase dana yang dia kerjasamakan. Kalau yang nilainya 50%, ya dia dapat keuntungan 50%. Kalau cuma 15%, ya dia dapat 15%. Dan itu perlu jujur. Memang jujurin yang jadi masalah. Sebagian anggota syirkah boleh menjadi pengelola dengan memperoleh upah atau gaji, yang digaji sebagai bagian dari biaya operasional, atau jatah keuntungan lebih sesuai kesepakatan, karena dia ada modal, dia ada tenaga. Disepakati, saya memang 15%, tapi saya mengelola
pengelolaan saya dihargai berapa persen dalam keuntungan. Kalau sepakat, oke. Ini musyarakah. Begini-begini ini tidak semua lembaga keuangan syariah itu dapat menghayatinya secara benar. Kenapa? Ya itu tadi, tidak mau rugi. Ada orang datang, saya butuh tambahan modal Pak, modal saya sekian, ada peluang untuk meningkatkan usaha, saya ingin tambahkan modal saya mengharap bisa pembiayaan musyarakah. Lembaga keuangan syariah masuk, menyertakan modal. Harusnya yang benar, dia jangan dianggap utang. Jangan dianggap orang itu punya utang ke saya. Bukan utang itu. Kalau musyarakah, lembaga keuangan menyertakan modalnya dalam kegiatan usaha orang ini, yang nanti kalau untung sepakati berapa untuk saya, berapa untuk kamu. Karena kamu sekaligus menjalankan usahanya, kamu berapa, saya berapa. Kalau sudah oke, tanda tangan. Nanti kalau rugi, dan ruginya itu rugi temenanan, bukan rugi karena nakal atau karena pengelola ini kemudian lalai, mestinya buka mulai jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam showroomnya, tapi ini seringkali tutup. Kemana? Wah, orangnya seneng lihat-lihat keindahan di Malang misalnya, bolak-balik tutup, akhirnya kemudian ruginya itu dia harus ganti ya. Karena ruginya bukan rugi alami, tapi kalau karena ada pandemi lalu penjualan turun dan seterusnya, nah ini rugi ditanggung bersama. Jadi kalau mau syariah ya harus seperti itu. Harus seperti itu. Dan itu jangan dipikir bahwa kalau kita konsisten dengan begini itu maknanya kehancuran. Itu kan tidak beriman berarti kepada cara-cara Allah mengatur. Yaitu lembaga keuangan syariah, kalau namanya syariah ya al-ghunmu bil-ghurmi itu harus menjadi bagian dari kesadaran. Siap untung, siap rugi. Tidak siap melanggar aturan. Nah, baru itu syariah. Sekarang enggak namanya musyarakah tapi kemudian dianggap utang. Kalau dia dianggap utang ya kayak jual beli aja. Sampean butuh kulaan mobil berapa? Rp15. Oke. Harga kulaannya berapa? Saya yang beli. Terus saya jual ke sampean dengan keuntungan sekian. Nanti sampean bayar. Ini jual beli. Kalau sudah jual beli ini sudah fix. Keuntungannya berapa ya tidak akan naik turun. Dia memang utang barang. Seperti ngutang beras, ngutang gula, bayarnya belakangan. Kan banyak kan orang jual toko jual gula. Nah, tapi barang ngambil dulu. Nanti dia jual, nanti baru bayar. Ini dijual beli. Kalau jual beli, pembeli itu berhak atas harga jual. Yang namanya pembeli tentu ada untung.
Ibadah untung. Beda dengan orang bekerjasama. Begini ini kadang-kadang ya, walaupun di perguruan tinggi anak-anak sudah nulis skripsi, kadang-kadang yang begini gak ketangkep sehingga kesimpulannya sesuai dengan hukum Islam. Apa yang sesuai? Coba, apa yang sesuai? Baru dia, unggih pak. Jadi mesti dari pengertian itu mesti dipahami, baru lihat praktek. Itu yang pertama, itu yang model musyarakah. Terus yang kedua, kerjasama dalam bentuk mudharabah. Kalau yang tidak begitu biasa dengan membaca Arab, ada yang guyonannya itu mudharabah dibacanya mudah roboh. Roboh. Mudharabah ya. Ialah akad kerjasama antara pemilik modal, namanya sahibul mal, pemilik modal itu pemilik harta, dan pengelola modal, sebutannya mudharib dalam bahasa Arab. Mereka bekerjasama untuk usaha komersial dengan kesepakatan bahwa pengelola modal berhak atas bagi keuntungan sesuai kesepakatan dan tidak menanggung kerugian yang tidak disebabkan olehnya. Ini kontribusi masing-masing kan beda. Satu punya harta, satu punya tenaga, punya keterampilan. Dicampur jadi satu, digabung jadi satu. Maka kalau untung, uang ini berkembang karena ada kerja yang membuat proses-proses kegiatan ekonomi jalan, maka yang kontribusi kerja mendapat bagian sesuai yang disepakati. Tapi kalau rugi, maka yang punya uang rugi uang, yang punya pekerjaan rugi pekerjaan. Sudah dibelani sampai setahun, malah kento popo. Ini baru adil, ya, baru adil. Begini ini juga dalam praktek kadang-kadang nggak pas dengan yang semestinya. Pokoknya yang pemodal maunya harus untung. Kalau rugi, ya harus kembali modal dari saya. Jadinya seperti orang ngutang. Unsur pokoknya sama, kecuali tadi itu, satunya apa modal, satunya apa tenaga dan kemampuan. Oke, syarat pelaku akad sama, baligh, berakal dan merdeka. Apa tidak ada syarat Islam? Enggak ada. Jadi mau kerjasama dengan orang non-Islam enggak masalah. Urusan-urusan muamalah ini tidak ada sekat-sekat agama. Nabi dulu dalam perjalanan hijrah, itu perjalanan yang kan sangat dramatis itu. Dalam keadaan sudah ditekan sedemikian rupa,
Nabi sudah dikepung rumahnya untuk dieksekusi, untuk dibunuh. Atas pertolongan Allah, beliau keluar sementara pengepungnya ini turu. Ya. Beliau ke rumah Abu Bakar, lalu bersama berangkat ke Gua Sur. Gua Sur. Itu arahnya ke selatan. Ini taktik ini. Ya. Kalau lurus-lurus, langsung aja ke utara. Tapi Madinah itu jauh, bisa dikejar. Nabi kan hanya unta kendaraannya. Itu loh yang apa namanya, Nabi pilih untuk pegang unta sama menjadi pengawal. Ya. Itu namanya Abdullah bin Uraikid, itu orang beragama Quraisy. Dia bukan muslim, tetapi dia jujur. Jadi kalau saya sudah menerima pekerjaan menjadi guide, maka guide saya harus dapat secara aman sampai di tujuan. Ini agamanya non-muslim. Jadi dalam urusan-urusan seperti ini, jujur itu nomor satu. Orang yang tidak khianat itu nomor satu. Jadi unta diserahkan ke Abdullah bin Uraikid, Nabi ke Gua Hira tanpa bawa unta. Loh, kalau bawa unta mau taruh mana? Gua Hira itu gini loh. Gua Sur itu. Jadi bukan kayak gua di kita yang besar-besar itu. Guanya kecil. Itu pakai nunduk, baru ini agak tinggi, yang kalau dilihat dari sini kelihatan kakinya. Kalau orang mau begini kelihatan kakinya. Hari ketiga baru beliau berangkat. Datang ini Abdul bin Uraikid, bawa dia naik untanya sendiri sama bawa unta untuk Nabi dan Abu Bakar. Dilewatkan jalan agak merepet-merepet ke pinggir laut ke utara. Itu Quraisy sudah mengeluarkan sayembara. Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. Jadi masalah ya, bekerja sama dengan orang bukan Islam sepanjang dia bisa kita ajak praktek yang fair seperti yang diajarkan oleh syariat Islam. Rugi ya yuk bareng-bareng dipikul, kalau untung bareng-bareng dinikmati. Saya kira ini universal nilai-nilai seperti ini. Di mana orang kalau begini mau, kecuali orang yang pikirannya nakal. Pengelola modal tidak boleh melakukan usaha di luar yang disepakati. Kalau yang disepakati itu untuk jualan bakso, ya lakukan itu. Jangan dipakai untuk main falas. Oh, kalau dia ke situ terus rugi, harus wajib ganti. Dia telah berkhianat. Kalau ini untuk usaha taksi, ya sudah taksi aja. Jangan dipakai untuk jual beli tanah. Terus yang ketiga, pengelola modal tidak boleh menggunakan modal usaha untuk bersedekah. Atau untuk belanja kebutuhannya sendiri. Dan dia sudah memberikan tenaga dan pekerjaannya, tenaga dan pekerjaan tanggung sendiri. Jangan kemudian anaknya butuh sekolah diambilkan dari uang perusahaan. Nyumbang-nyumbang masjid untuk, kalau tidak ada di dalam akad itu khianat, walaupun untuk kepentingan kebaikan.
Tapi akan bagus kalau apa namanya orang bekerja sama, lalu di dalam kerjasama itu sudah dimasukkan aspek bayar zakat, aspek apa itu sudah masuk di situ, wah itu bagus. Mungkin kita pernah atau mungkin baca di internet, lihat di YouTube di internet, atau mungkin pernah mendapatkan kiriman melalui WhatsApp kita itu tentang apa namanya apa yang dilakukan oleh Insinyur Solah Mustafa Atiyah. Ini seorang insinyur pertanian di Mesir yang bersama 8 rekannya itu bekerja sama untuk suatu usaha peternakan unggas. Peternakan unggas. Judulnya ini Mitra ke-10. Lalu saya ingat apakah supermarket itu ambil dari sini ya, apa namanya, apa supermarket bangunan itu ngambil dari sini inspirasi namanya. Dia 9 orang dari kampung petani, artinya bukan orang-orang suke, tapi bisa mencapai apa insinyur, 9 ke-9 mencapai insinyur, lalu berikhtiar untuk bekerja sama. Apa yang mereka punya hanya dikumpul-kumpulkan, ada yang jual tanah, ada yang jual perhiasan istrinya, dikumpul-kumpulkan itu dia ingin mencari tambahan satu lagi supaya sesuai dengan yang diinginkan memulai itu. Tapi enggak dapat-dapat satu yang namanya Solah Mustafa Atiyah ini, akhirnya dia berpikir, saya sudah dapat mitra yang ke-10. Lu siapa? Kata teman-temannya. Allah. Nah, dia yang dalam syarikat itu Allah sudah bilang kalau berkhianat, kalau tidak berkhianat aku masuk. Tapi ini masuk. Masukkan di dalam apa namanya? Perjanjian. Ada mitra yang ke-10, Allah. Apa tugas Allah? Ya kita minta agar supaya rezeki ini berkah dan dijaga dari apa namanya itu penyakit. Unggas itu kan penyakitnya kan apa? Kan ancamannya kan penyakit. Kalau sudah mati satu, ini tidak segera tertangani, kadang sebelahnya, 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 sebelahnya. Jadi kepada Allah dia hanya memohon perlindungan dan keberkahan. Berapa keuntungan untuk Allah? Disepakati kita 10 untuk Allah 10% masuk di dalam perjanjian itu untuk Allah 10%. Mulai walaupun tidak seperti yang diharapkan, dia mulai. Ternyata musim pertama aman dan keuntungan lebih dari yang dia perkirakan. Benar. Dia keluarkan 10%. Bagian Allah untuk siapa? Untuk orang-orang miskin di desa itu. Di desa itu dia bagi. Jalan berikutnya kesempatan diubah. Untuk Allah 20%. Terus-terus sampai 50%. Ternyata berkah ini, usahanya makin besar, keuntungannya makin banyak, lalu dia mulai tidak hanya untuk fakir miskin dalam arti kebutuhan hidup, dia mulai membuat sarana pendidikan. Dari tingkat SD, lalu naik SMP, naik SMA. Karena terus akhirnya tingkatkan lagi, terakhir 10 orang ini hanya akan menjadi karyawan Allah. 100% keuntungan untuk Allah. Silakan cari di internet
itu ada apa namanya, namanya desa Tafahna Al-Ashraf, distrik Mitghamir, dari provinsi Dakohliyah. Ini provinsi ke-27 di Mesir. Jaraknya kira-kira kalau Kairo itu apa namanya Kepanjen, Kairo Kepanjen, iya apa provinsi Dakohmir atau tepatnya desa Tafahna Al-Ashraf itu, iya kira-kira Kebon Sari ini, kira-kira 100 ini ke utara, itu daerah pertanian. Tapi jangan bayangkan pertaniannya seperti ini, sawah-sawah yang enggak seperti itu. Sana pertanian itu karena airnya dari Sungai Nil, ya bentuknya banyak sayur-sayur itu yang banyak. Insinyur Solah ini kemudian bersama kawan-kawannya perusahaan, lalu dia bikin Baitul Mal. Baitul Mal ini kemudian membangun, mengusulkan untuk membikin universitas cabang dari Al-Azhar. Al-Azhar di Kairo, dia bikin 100 kilo ke utara, mau cabang di situ. Awalnya oleh negara tidak diizinkan. Kenapa? Aksesnya enggak ada. Itu desa. Akhirnya kemudian bikin kereta api sama relnya. Saya baca yang terakhir sekarang, di situ sudah ada Fakultas Hukum dan Perundang-undangan, maksudnya Fakultas Syariah ya, itu untuk pria. Lalu ada Fakultas Perdagangan untuk wanita, Fakultas Pendidikan untuk pria, lalu Fakultas Studi Humaniora untuk wanita. Ditambah asrama, ditambah SD, SMP, SMA, ditambah masjid, ditambah rumah sakit. Ya. Itu proyek dimulai tahun 1982. Fakultas pertama diresmikan 1992. Saat 10 tahun sudah ada fakultas. Fakultas pertama ya Fakultas Hukum dan Perundang-undangan. Ini dimulai dari komitmen, dia hanya insinyur apa Solah Mustafa Atiyah ini hanya ngajak kawan-kawannya untuk melalui usahanya itu, mudah-mudahan Allah tidak menyimpangkan hatinya untuk hanya berharap kepada Allah. Jadi sekarang setiap fakultas mahasiswanya sudah di atas 1.500. Ada apa namanya asrama untuk wanita itu isi 300 kamar, untuk pria isi 450 kamar. Itu ada sewanya tapi murah. Ya, ada sewanya tapi murah. Di situ ada lembaga zakat. Ya. Jadi dunianya sudah seperti itu, apalagi akhiratnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kajian pagi hari ini yang kita apa namanya bisa bahas bersama. Mudah-mudahan kalau kita masuk ke dalam pola-pola seperti ini, mudah-mudahan kita bisa bertahan menjadi pengamal syariat Allah dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah buat kita. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Monggo, Pak. Silakan. Ada dua ya. Yang pertama teks ini. Hah? Teks yang tertulis ini. Yang jalur A hanya pihak modal. Terjemahnya mundur. Kan zahir tanpa. Oh ya, di anu ya, di unsur ya. Ya, kalau pemodal
Oh ya, ini yang ini. Dalam kurungnya itu sahibul mal. Ya. Ya, kenapa? Iya, yang ngatur itu Allah. Sesungguhnya setiap hari panjenengan itu sudah bermuamalah dengan orang non-muslim. Punya HP enggak? Nah, coba. Itu dari pabriknya siapa yang punya itu? Nah, coba. Ya, dunia itu memang diatur oleh Allah. Manusia itu ada yang iman, ada yang semuanya dikasih. Rahman Allah itu semuanya dikasih. Untung ada orang kafir yang dikasih kemampuan itu. Kalau enggak, mungkin sampean gak bisa pengajian ini karena mimpin perusahaan HP. Akhirnya gak teko salat subuh. Eman-eman iki ono pesenan akeh ya, ruwet nanti ya. Jadi lihat segala sesuatu itu syukuri aja. Jangan semua kepingin semua kita. Enggak, Allah itu Rahman. Allah itu Rahman. Fir'aun aja dikasih rezeki. Kalau enggak kan mulai kecil dia pites saja, tapi Allah itu Rahman. Dan belum tentu loh, yang sekarang belum beriman nanti sampai akhir tidak beriman. Tahu apa yang terkenal tuh? Bung Deddy itu, Corbuzier itu. Itu kan sesungguhnya Cina. Iya, Cina. Hah? Iya, sebelumnya Katolik. Ibunya sebelumnya itu Buddha. Cina. Tapi namanya hidayah itu, ya hidayah. Jadi jalan aja, Islam itu tidak usah dipaksakan karena Allah sudah ngasih ini akal. Kalau aman, damai, akal orang itu akan jalan. Makanya tidak bagus orang Islam itu bikin-bikin apa kata-kata yang buat orang itu orang menjadi berpikir tidak, jadinya benci. Mestinya kita itu damai, bergaul baik, lalu jangan maki-maki, ya, jangan maki-maki, dan doakan seperti Nabi, kasih apa hidayah ya Allah teman kami itu, ya. Karena dia gak nang masjid itu karena dia belum tahu kalau yang ke masjid itu benar. Kalau enggak juga ya sudah, memang tugas kita hanya menyampaikan. Jangan lebih dari itu, nanti overdosis. Kalau overdosis itu dosa loh ya. Jangan dikira oke loh. Allah enggak suka kalau kita maksa-maksa. Ini jelas yang benar dengan yang salah itu jelas. Enggak usah dipaksakan. Sing manis iki, sing pahit iki. Enggak usah dipaksa. Orang yang maunya yang pahit ya sekarang mau, tapi sudah diberitahu ini pahit loh, ini panas loh, neroko gini loh, apa-apa ya wis apa-apa sudah diberitahu. Karena itu nanti di akhirat tidak ada yang didolimi karena sudah diberi tahu, tapi kamu masih pilih ini. Ada lagi satu, oke. Orang Kristen ada yang baik? Enggak, artinya ini menyampaikan agama pada orang Kristen. Akan dilarang. Nah, bisa jadi kita berkesan dengan orang Kristen. Kita menyampaikan agama juga boleh. Tapi kamu pun buat akal ada yang baik. Akal punya baik, nanti insya Allah akan terkait dengan agamamu.
Ya, Islam pun itu sesungguhnya kan ujungnya kan akhlak. Jadi bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidak khianat itu kan akhlak, Mak. Itu dibangun dengan syariat-syariat ini. Ya. Jadi kalau sudah tidak berakhlak, ya agamanya sungguhnya enggak ada kalau tidak berakhlak itu. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, at-taqwa husnul khuluq. Takwa itu akhlak yang baik. Wa husnul khuluq itiyanul wajibat. Akhlak yang baik itu adalah memenuhi kewajiban-kewajiban. Sampai dengan siapa aja, kalau berhubung dengan orang yang suka memenuhi kewajibannya, sampai pasti senang. Wayai bayar, bayar. Wayai teko, teko. Wah, apa? Sudah janjian jam 10, tekone jam 12, enggak ngasih kabar, enggak minta maaf, enggak. Itu kan enggak ada akhlaknya. Itiyanul wajibat. Kita hanya disuruh menjawantahkan itu. Tongkan itu. Setiap orang silakan pilih. Ya. Udah enggak usah meletakkan di beban kita jumlah orang Islam harus bertambah, enggak. Itu Allah yang pegang hidayah. Yang jadi beban kita adalah bagaimana Islam ini bisa tersampaikan kepada orang lain, baik melalui perilaku maupun dengan kata-kata atau dengan doa. Dengan doa. Cukup nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.